10 minit pagi terus bersiaran untuk Warna Pagi pagi ini, topik pagi kita. Yap, tentang mendepani golongan anti hadis, dan tetamu kita pagi ini iaitu fellow kanan Institut Kefahaman Islam Malaysia Encik Azam Ahmad juga akan menjadi sedikit pencerahan dan penjelasan berkenaan isu ini. Tadi kita dah sebut sebelum kita berehat tadi Encik Azam tentang mendewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu salah satu kenyataan. Dan kalau kita lihat hujah yang 20 hujah tu pun dinyatakan bahawa mentaatii Rasulullah bererti menyekutukan Allah kerana beliau hanyalah seorang manusia biasa. Macam mana tu agaknya? Ya. Jadi ini adalah merupakan suatu dakwaan yang berat lah. Kalau kita periksa perkataan mendewakan, dewa apa makna dewa? Kalau kita cek dalam kamus dewan, dewa itu maknanya sesuatu yang dipercayai memiliki kuasa ke atas manusia, sesuatu yang dipuja ataupun ditaati kerana dipercayai memiliki kuasa ke atas manusia, ke atas manusia dan juga alam. Jadi dengan takrifan itu yang layak didewa-dewakan hanyalah Allah. Jadi dewa-dewanya maknanya Tuhan lah. Dewa ni maknanya Tuhan. Dipuja, Jadi bila dia kata umat Islam telah mendewakan Muhammad, maka sama dengan tuduhannya bahawa Muhammad itu telah dipertuhankan. Maka dia sama dengan tuduhan syirik. Mana Kasim Ahmad sebenarnya telah menuduh umat Islam melakukan syirik dengan mendewakan Nabi Muhammad, dengan mempertuhankan Nabi Muhammad. Jadi dia sudah menyamakan perbuatan itu dengan perbuatan kaum Nasrani yang menyembah Isa alaihi salam. Jadi ini adalah merupakan tuduhan yang sangat berat. Maka dia telah mensyirikkan umat Islam ataupun telah mengkafirkan mereka. Jadi ini adalah merupakan tuduhan yang sangat-sangat berat, yang beliau sendiri mesti buktikan. Tapi kita semua tahu umat Islam yang paling sesat sekalipun, kita tak pernah dengar mereka yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kan? Tak ada ajaran sesat setakat ni lah. Saya tak jumpa lagi ajaran sesat dalam negara kita ni yang menyembah Muhammad. Jadi bagaimana dia boleh sampai kepada kesimpulan itu? Bahawasanya umat Islam itu mendewa-dewakan Muhammad, manakala alim ulama itu dia samakan pula dengan padri. Jadi dia sudah melihat masyarakat Islam itu sebagaimana masyarakat Barat melihat diri mereka. Dia nak supaya kita melihat diri kita sebagaimana masyarakat melihat diri mereka. Jadi masyarakat Barat melihat diri mereka pada zaman pertengahan itu sebagai suatu masyarakat yang dikongkong oleh agama Kristian, yang dikongkong oleh gereja. Itu adalah merupakan masyarakat zaman pertengahan. Maka Kasim Ahmad juga mahu kita melihat diri kita sebagaimana sedemikian. Maknanya agama Islam itu seperti agama Kristian, Nabi Muhammad itu seperti Nabi Isa yang telah dipertuhankan. Cuma Kasim Ahmad kata yang telah didewakan. Manakala alim ulama itu disamakan seperti kasta padri. Yang kesemua tuduhan itu adalah merupakan pembohongan semata-mata. Pembohongan semata-mata. Kasim Ahmad mahu memomok-momokkan, mahu menimbulkan rasa benci terhadap agama sebagaimana masyarakat Barat itu telah benci terhadap agama mereka. Benci dan akhir sekali menolak agama mereka. Dan daripada penolakan terhadap agama itulah maka muncul apa yang mereka katakan sebagai zaman moden. Dan Kasim Ahmad sebagai seorang yang mendukung pemikiran modernis, maka perkara yang sama dia mahu berlaku dalam masyarakat kita. Perkara ini hanya boleh berlaku apabila diubah fikiran masyarakat kita itu tentang pandangan mereka tentang diri mereka, pandangan mereka tentang agama mereka, pandangan mereka tentang tradisi mereka.
itu mesti diubah sebagaimana masyarakat barat itu telah berubah. Kerana yang dikatakan kemodenan itu dalam pemikiran barat adalah merupakan suatu keadaan di mana dua perkara berlaku. Dua syarat mesti berlaku. Yang pertama adalah keruntuhan otoriti gereja. Keruntuhan otoriti gereja. Dan yang kedua, penerimaan ataupun pengambil alihan otoriti gereja itu oleh sains. Ini dua prasyarat kepada kemunculan zaman moden di Eropah. Jadi yang mereka bila kata-kata moden itu maknanya orang moden itu adalah orang yang sudah menolak otoriti yang lama. Apakah otoriti yang lama? Otoriti yang didukung oleh agama Kristian. Yang didukung oleh gereja. Yang ini sudah ditolak. Dan apakah otoriti baru? Otoriti baru itu adalah otoriti yang berasaskan kepada pandangan alam yang baru, yang diasaskan kepada sains dan teknologi. Dan kalau merujuk pada artikel beliau sendiri, Cik Asam, dan juga jawapan-jawapan kepada beliau atas persoalan tentang sandaran ataupun otoriti dalam Islam ni khususnya, beliau banyak menyebut tentang rasionalisasi. Maksudnya merasionalkan sesuai dengan kehidupan, sesuai dengan zaman, peredaran. Jadi banyak benda-benda yang kita perlu sama ada asimilasi atau adaptasi dengan kehidupan. Macam contohnya macam aurat itu, rambut bila ditutup rosak, busuk dan sebagainya. Macam mana Cik Asam lihat itu yang sepatutnya? Jadi bila dia bercakap tentang rasionalisasi, maka sebenarnya kita kena pertanyakan persoalan yang sama. Apakah rasionalisasi yang beliau gunakan? Apakah rasional pandangan-pandangan yang beliau kemukakan itu? Jadi persoalan aurat itu bagi saya bukanlah persoalan yang besar, kerana itu adalah persoalan yang terbit daripada persoalan asas dasar. Jadi persoalan aurat ke tidak aurat itu persoalan yang timbul daripada hadis. Kalau hadis itu sudah ditolak, maka banyak perkara-perkara lain yang ditolak. Sekarang kita nak tanya, kenapa dia tolak hadis? Berbalik pada apa yang sebutkan tadi, dia nak tolak otoriti lama. Kerana dia nak bina otoriti baru. Kerana bagi dia umat Islam, asas andaian kepada Kasim Ahmad, umat Islam hari ini mundur. Umat Islam hari ini ketinggalan daripada bangsa-bangsa dan umat-umat yang lain. Kerana mereka berpegang dengan tradisi. Tradisi inilah yang menjadi hambatan kepada kemajuan. Apakah tradisi ini? Untuk mengelakkan dia itu dianggap sebagai anti-Islam, maka dia kecualikan Al-Quran. Ini adalah merupakan helah semata-mata. Al-Quran tetap dipegang. Dia kecualikan Al-Quran. Kalau dia tolak Al-Quran, nanti dia dianggap sebagai kafir pula. Dia pegang Al-Quran, dia kata. Cuma kita tolak hadis. Dia kata yang dikatakan hadis ini adalah perkara baru yang dibawa masuk oleh Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini ulama lah. Jadi makna hadis, maka di situ dia telah melonggokkan sekali. Nabi Muhammad itu ditolak, dan itu bukan sesuatu yang luar daripada Islam, penolakan itu. Kerana yang asalnya pun bukan begitu. Yang membawa masuk Nabi Muhammad dan hadisnya itu sebagai sumber hukum dalam Islam, benda ini perkara yang datang kemudian. Dia kata 300 tahun kemudian dibawa oleh Imam Syafi'i, didukung oleh para alim ulama. Maka yang dikatakan tradisi itu ini hadis dan juga ijtihad para alim ulama. Jadi semua itu dia tolak. Bila ditolak, mula dengan tolak otoriti macam-macam. Kerana ini adalah menjadi otoriti. Otoriti yang lama ini, kalau sekiranya dikekalkan, tidak memungkinkan orang seperti Kasim mengambil tempat menjadi otoriti baru. Kalau kita nak bertanya tentang motif, kerana dia yang nak jadi otoriti yang baru. Maka dengan sebab itu, terlebih dahulu masyarakat mesti menolak otoriti yang lama. Tolak hadis,
tolak alim ulama tafsiran mereka, mm-hmm, kerana walaupun ada Quran, tetapi Al-Quran itu boleh ditafsirkan mengikut hawa nafsu mereka. Maka selagi mana ada tafsiran yang lama sebagai panduan, maka sukar untuk mereka mengemukakan tafsiran mereka mengikut sesuka hati mereka. Maka terlebih dahulu mesti ditolak otoriti ini. Ini adalah merupakan permainan beliau. Agenda dia untuk supaya ditolak otoriti. Dengan itu juga sebab itu sokongan-sokongan dan pengaruh turut beliau cuba dapatkan untuk memperkasa dan memperkuatkan lagi apa yang katanya diperjuangkan oleh golongan ini. Dan kita ada soalan juga sebenarnya daripada pendengar kita. Kita nak raikan di talian saat ini Encik Siti, Puan Siti, Puan Siti dari Kajang. Soalannya silakan Puan. Assalamualaikum Cik Azham. Saya Siti dari Kajang. Cik Azham, terima kasih kerana menerangkan tentang isu yang kenapa kita tak tangkap dia sajalah. Saya pun terfikir juga kenapa tak diambil tindakan begitu. Soalan kedua saya, Cik Azham, ialah kenapa ada pihak yang nak menganjurkan seminar pemikiran dia? Bukankah itu secara tidak langsung menyokong dia? Boleh Cik Azham beri sedikit penerangan tentang perkara itu? Baik, terima kasih atas soalan. Terima kasih Puan Siti atas soalan tersebut. Mungkin ada jawapan Cik Azam. Yang inilah sebab itu saya katakan Kasim Ahmad itu tidak penting sangat. Yang lebih penting adalah gerakan yang dia bawa, aliran pemikiran yang dia bawa, yang mendapat dokongan daripada orang-orang yang dianggap berpengaruh dalam masyarakat kita, orang-orang yang dianggap berjasa dalam masyarakat kita. Jadi kalau sekadar kita nak menangkap Kasim Ahmad, maka itu hanya memberikan promosi percuma kepada beliau. Promosi percuma kepada beliau, dan mungkin ini akan melibatkan banyak masalah dengan pihak luar, pihak antarabangsa. Jadi kita hanya memberikan kepadanya kemasyhuran yang lebih lagi. Itu yang dia nak sekarang. Jadi kalau ditanya kenapa, kenapa, bermakna idea-idea yang di dokong oleh Kasim Ahmad itu mendapat sambutan. Itu bermakna pendidikan kita dalam masa 20 tahun yang lepas telah tidak menjawab persoalan ini. Maknanya universiti-universiti kita telah gagal memahamkan masyarakat kita, terutama sekali golongan-golongan yang terpelajar. Golongan-golongan yang dikatakan terpelajar semasa Kasim Ahmad dulu dalam tahun 90-an dahulu, mungkin sebahagian besar daripada orang muda sekarang belum lahir. Tak tahu atau sekolah rendah itu lagi masa tu. Sebahagiannya mungkin sudah berada di universiti pada masa itu. Akan tetapi sejauh mana mereka memahami persoalan ini dengan baik, susur galur kefahaman yang mendasari pemikiran Kasim Ahmad itu, bahawa ini adalah merupakan pemikiran sekular. Asasnya daripada pemikiran sekular, asasnya daripada pemikiran yang di luar daripada pemikiran Islam, pemikiran seorang yang beragama Islam, yang faham Islam, tidak akan berfikir begini. Akan tetapi inilah yang berlaku. Maknanya pandangan Kasim Ahmad itu mendapat sokongan, dokongan daripada golongan-golongan yang tertentu. Dan golongan ini mungkin dari segi jumlahnya tidak ramai. Akan tetapi oleh kerana dia bergerak dalam kelompok yang memiliki network yang bagus, pengaruh, rapat pengaruhnya dengan kepimpinan negara, maka kita risau pemikiran ini tetap akan memberikan kesan yang buruk terhadap masyarakat. Walaupun kita tidak melihat pandangan ini mendapat sokongan masa, akan tetapi kalau sekiranya pemikiran ini terus diterima pada peringkat yang golongan elit umpamanya, golongan-golongan yang dianggap sebagai cerdik pandai bangsa Melayu umpamanya, maka
selagi mana pemikiran ini tidak dibatras, tidak dibatras dengan hujah, maksud saya dengan hujah yang betul, dengan kefahaman yang betul, maka selagi itulah pemikiran ini akan berleluasa. Itulah gambaran awal. Gambaran awal. Dan sebelum kita berhenti rehat kejap ni, ada satu juga soalan mungkin kalau kita boleh raikan di Facebook. Nurhali Zamai kata, adakah kita boleh sebenarnya menyamakan golongan anti hadis ni dengan orang yang menghina Nabi Muhammad SAW sendiri? Itu memang jelas. Bukan setakat menghina, bahkan mereka yang tidak beriman pun dengan Muhammad SAW. Mereka kata sahaja mereka itu beriman, akan tetapi mereka hakikatnya tidak beriman. Jadi Al-Quran pun ada menyebut tentang golongan munafiqin yang datang berjumpa dengan Nabi berkata, annaka la Rasulullah, engkau, ya kami semua bersaksi engkau ni Rasulullah. Orang munafik datang, engkau ni Rasulullah, tapi apa kata Quran? Wallahu ya'labu annaka la Rasuluh. Sememangnya Allah tahu engkau adalah Rasulnya. Wallahu ya'lamu annal munafiqina lakadhibun. Akan tetapi Allah juga mengetahui, ataupun Allah menyaksi, saya tak pasti, bahawasanya orang-orang munafik itu adalah hakikatnya pembohong. Begitu juga dengan kata-kata mereka, mereka itu beriman dengan Al-Quran. Mereka itulah ahli Quran yang sebenar, mendukung Al-Quran. Sedangkan pada hakikatnya mereka hanyalah berbohong. Itu hanyalah merupakan helah-helah mereka untuk menutup pembohongan mereka yang lebih besar. Supaya mereka itu diterima. Diterima sebagai daripada golongan umat Islam. Tetapi ya, apabila menolak, mereka itu menolak syahadah yang kedua. Muhammad Rasulullah. Adakah mereka hanya menerima, menolak syahadah itu saja, ataupun mereka sememangnya menolak Muhammad itu sendiri sebagai Rasulullah? Itu persoalan mereka nak kena jawab. Kalau sekiranya mereka kata mereka menerima Muhammad itu sebagai Rasulullah, tetapi mereka hanya menolak syahadah itu, maka ini adalah merupakan sesuatu yang pelik, mengelirukan, sangat bercanggah. Dan bagaimana pula dengan kalimah la ilaha illallah itu sendiri, yang tidak mungkin mereka ketahui kalau tidak melalui Muhammad SAW. Maknanya kalau dia nak menolak syahadah yang kedua, maka mereka juga mesti menolak syahadah yang pertama. Baik. Ada banyak lagi kesan lagi kita akan sambung tentang kekeliruan ini di kalangan masyarakat umum, dan juga macam mana tentang mereka mengakui adanya ataupun peranan baginda Nabi Muhammad SAW, tapi ada yang menganggap Rasulullah ini diutuskan sekadar macam digambarkan macam postman, sekadar menyampaikan tapi bukan untuk memahamkan umat ataupun disampaikan sedalam-dalamnya apa yang termaktub dalam Al-Quran ataupun dalam wahyu Allah Subhanahuwataala. Kejap lagi kita sambung di Asham. Waktu ini kita bersama Mahirzin terlebih dahulu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dengar pada pagi IKIM FM, pilihan utama anda.